Oke, halo teman-teman. Saya saat ini kita akan berdinas gak tahu ke apa dah. Dengan Wonok dengan narasi tujuan ke Wonokromo ya. Tujuan Porong. Yuk, kita jalan aja. Tapi aku kecilin dulu suaranya. Takutnya tidak. Karena sinyal masih merah, ya kita benerin dulu. Kita benerin dulu dengan cara gampang. Nah, kita jalur jalur. Jalan arah Porong di selatan. Kereta aman. Oke, kita berhasil jalan dari stasiun. Oke. Semboyan 35. Pesan pun berangkat. Di situ ada ya lampunya udah hijau, berarti tidak diperbolehkan berlalu. Mantap dah, di rute baik KHB ya. Kalau kalian mau beli silakan beli, kertasnya gak sediain link Google Drive nya karena ini price nya itu buy atau pay. Nah, itu kejalan, jangan bercepat lagi dulu karena berbahaya. Kita harus 40 km/jam bisa. Lucu amat itu. Aduh orang gitu sih memang kagak benar gitu. Tapi ya udah, namanya joke. Di situ sih ada, nah, di situ ada itu plaza dan di situ ada gambar-gambar yang sangat cocok sekali. Ada Yours Rail di sana, ada ini, terus ada ini juga. Oke, okay. Ya itulah pokoknya. Oh ya, Plaza ya kan. Wow, sangat detail sekali. Kita harus jalan lagi. Ya. Aduh, aku bingung kayak ngomongin apa. Pada kreator kesayangan saya itu. Buatan. Nah, itu kan itu pembuat. Kemungkinan. Itu pembuatnya itu. Kencang aja 40 km/jam. EPH apa ya? EPH apa ya? Ya punya speedometernya itu lah. Nah, berangkat. Ini merah sliter abar, putih pipa abar ini buat mengecek pipa apa tuh namanya, rem ya. Ini kita mesti jalan. Gak bisa melihat perumahan pinggir-pinggir jalur Surabaya. Ya kita tunggu aja sampai stasiun si kita ke si luar tuh. Menuju arah Sidoarjo. Tapi pesan gantian ini di cut-cut jadi durasinya pasti. Nah, ya begitu. Oh ya, awas ada batang tuh. Ini tabrak batang. Batang pohon. Jadi masa batang. Batang mahal. Nah, ini kita bawa cut dan nutrisari gitu sih. Nah, kat dan itu saya yang paling keren dan paling wapi di dunia, nggak di dunia juga sih. Kita pakai lokomotif CC201 CC201 84 34
ini versi terbarunya Indonesia. Eh bukan terbaru aslinya sih. Terbaru pada zamannya. Gitu. Jadi ya kita tinggal tunggu aja dan kita melihat-melihat pinggir-pinggir sono. Ada Yamachal. Yamachal no sponsor. No sponsor kata developer nih. Ini kita melewati stasiun apa ya namanya? Ya pokoknya halte, bukan stasiun tuh. Halte, nah itu halte. Nah. Haltenya si Jenggala. Kayaknya ada Jenggala manja gitu. Okay. Wih, ih, tabrak tuh, tabrak pohon. Berkecek. Aman amat sih. Rute ini worth sih, worth it banget. Ini cocoknya buat tani ya guys ya. Tani sama Train Simulator, Train Railroad Simulator 2019. Kalau ini kan aku pakainya gaya tani, sorry banget. Karena saya belum punya uang untuk beli Train Railroad Simulator 2019. Ini apa ini ya? Oh, braking sistemnya dilihat dari sini. Ini kita masukin masuk halte lagi. Halte yang belokan itu. Gak tahu halte apa. Pokoknya halte. Di sini ada trotol, ada klakson. Oke. Okay. Ya, inilah keadaan zaman sekarang di Daop 8 atau juga Daop 8 Surabaya. Oh, halte apa tuh? Lupa, kok nggak salah. Kok nggak salah ada videonya. Kereta lewat sini yang kenceng itu. Kita kencengin lagi karena 62 km/jam sih dari tadi. Tangki utama, oh ini harus ini ngeliat itu ya. Udah dapet kan namanya apa? Sini kali ya. Ini sini tangki utama kok. Tangki penyama. Gak tau sih. Ngerti. Pokoknya itu maaf aduh ini apa nih aku gak ngerti papan-papan ini jadi gak ngerti dong tapi kalau garis-garis putih-putih ini aku tahu pasti di depan ada sinyal sinyal ya mungkin sinyal kalau enggak perlintasan ini persiapan masuk stasiun apa ya stasiun apa ya? Ya pokoknya stasiun sama. Oh iya masuk jalur dua benar. Pelan kan. Berarti persiapan masuk. Nah kan benar ada perlintasan. Yap. Nah, kita masuk stasiun Porong. Stasiun apa tuh? Waru, oh Waru. Porong di mana, Cak? Oh, Porong jauh banget. Oke. Kita lihat keretanya gimana? Keretanya ya aman. Kita deketin sinyal ini. Tinggal berhenti dulu pak, tinggal berhenti dulu. Ayo terus ini bayangan. Iya bayangan itu apaan terus. Oke sip, pas. Oke mari kita lihat keretanya kayak gimana. Keretanya kayak gimana. Ini gitulah. Ketinggian. Ini depannya pak. Wadah. Ini lokomotif BRC ya
free, kalian ke trackennya aja sih, ke link tracken. Gak ada sih di deskripsi video ini, pokoknya kalian cari aja dan login tracken. Keretanya lagi berhenti di stasiun Waru. Oh, Kowuan. Iya, ada duanya, bener. Gak ada dua, ini ibu doang. Bapaknya lagi kerja. Biskuit namanya, biskuit ya. Oke. Ini sekitaran jam 7.11 ya. Sana masjid, silakan bersembahyang dulu sono. Oh, kalau kagak ya. Stasiun Waru, di situ ada rel ya. Di situ ada rel. Kalau mau ya mau ke sana ya silakan. Ya begitu. Ya mari kita duduk lagi. Akhirnya duduk. Apakah keretanya sih udah disuruh berangkat sih karena hijau dulu sama. Jadi ayo kita berangkat. 35. Segera diberangkatkan. Ini kita akan lewatin pasar. Nah, tutup kan. Ini kita kecepatan 9 km per jam. Ini pokoknya GPS speed display ya. Atau bisa dilihat dengan ya GPS speed itu speednya lah. Speed kereta lokomotif ini. Lokomotif ini capeknya ke berapa gitu. Pelanin dulu. Kita lewat pasar nih. Sidoarjo bersihnya. Bersih hatinya. Oh iya bener juga ya. Bener, saya cuma ngomong bener. Itu lagi sih, Sidoarjo. Langsung kencang. Beginilah. Wow, sepi banget. Rame tau. Kayak rame, sepi banget. Tempatnya banyak ya. Banyak sampahnya. Yang laut ya laut, sungai, ada sungai di situ, ada apa tuh, burung-burung di situ sekali ya. Oh, ini beberapa menit masih lama. Wih, di situ ada gedung KAB dong. Wah, cakep banget sih. Cakep banget sih. Boleh sekali set screenshot. Ya, telat. Ya, sudahlah. Ya. Nanti aku screenshot kok, bisa. Buat thumbnail. Ah, santai. Situ ada SPBU. Ya, tahu Pertamina. Kita menunggu jalur yang lain. Gitu ya, stasiun apa ya namanya? Tanggulangin lagi. Stasiun apa tuh? Gua cari di map dulu. Map review. Nah, ini stasiun Sidoarjo di sini nih. Di daerah sini. Kita kan mau menuju Sidoarjo. Nah, di sini apa? Nah, di sini kan udah salah. Di sini apa ya? Harusnya sih di sini ada stasiun lagi. Mari kita lihat. Nah, ini keretanya tuh kalau lagi loading kayak gini. Nah, keretanya. Oke, mari kita sini. Maaf, agak patah-patah ya. Maaf pak, spesifikasi itu nggak terlalu tinggi ya, sorry banget. Stasiun. Oh, gandengan. Apa tuh stasiun apa sih? Oh, ini nih. Get
Gethangan. Gethan. Gethangan. Nah, tendangan. Bisa diomongin juga sih. Ini stasiunnya, wow, detail banget ya. Baik KHB ya. Intinya memang detailnya. Juganya juga detail sih. Ini interiornya. Interior gelap karena aku gelap. Berkelatan. Kelatan detail. Oke, kita lagi jalan. Lagi kita sampai. Oh, dulu loadingnya lama ya, maaf banget sih. Keretanya lagi jalan nih. Iya, keretanya lagi jalan, jelas. Weh, ada apa tuh? Ih, ada baju. Serem banget, bukan. Mirip babi. Mirip babi. Kita lewat perumahan ya, perumahan-perumahan itu, perumahan-perumah kecil, rumah-rumah kecil. Nah, ini kita akan masuk jalur satu. Klakson. Udah lewat ya. Sorry banget. Udah lewat. Oke, keretanya. Oke, masuk stasiun. Gadengan ya. Weh, halo pak, yo, halo. Nanti aja aku rem terus pas nih, go, maju dikit. Yeep, mantap. Ya, ada jalur lama tuh. Iya tuh, jalur lama tuh. Oke, kita tunggu aja keretanya di Gadengan. Oke, kereta api segera diberangkatkan dari jalur satu. Oke, kita berangkat guys. Kita berangkat lagi ya. Aman kan, aman pas aman kok. Gila nih, ada anjing. Ada anjing tabrak kereta lu. Nah, itu sinyal hijau juga kok. Aman. Baut-bautnya dibuat sama Ji. Biasa ya. Jalur aman. Oke. Itu sampah rel kereta itu. Lanjut anu. Kita masuk. Oke guys ya, ini mungkin kita kencang. Aduh, kencang dari mana itu? 19 25 km per jam itu. Aduh, gimana nih? Ada McDonald. Widih, itu McDonald drive tour. Oke, kita tunggu aja perjalanannya sampai di Sidoarjo ya. Ano? Di jalanannya sepi, iya bener sepi banget sih. Oke, jalurnya sampai di stasiun Sidoarjo, stasiun akhir kami ya. Tuh, lama banget. Oke, kita cut sampai sini aja dulu. Kita cut aja. Ya, kita cut.
Oke, ya. Oke guys, nah itu lagi akan topik. Itu lagi akan topik di stasiun Sidoarjo. Ya, sinyal kuning, ya kuning. Jadi ada video-video ya, video-video ini kereta lewat. Nah, tiga lagi akan sampai di Sidoarjo. Tunggu aja ya. Kecepatan 37. Waduh, di tengah ada mobil. Wah, jadi. Oke, Sidoarjo udah kelihatan tuh. Oke, mari kita speed agar kita pelani. Kita Oh, untung perjalanan kita sudah sampai ya di Sidoarjo, stasiun Sidoarjo jalur 2 ya. Saya ini kereta menuju Bandung ya. Tapi menuju Sidoarjo dulu dah, lumayan panjang perjalanan kami. Sidoarjo ya udah mulai ramai nunggu kedatangan kita. Ngapain nunggu kamu? Oke. Jalan menuju jalur 2 ya. Iya, kita di jalur 2. Oke sip, kita akan berhenti. Pak, pelan-pelan pak. Oke sip. Oke, terima kasih atas oke guys, terima kasih untuk menonton. Terima kasih yang menonton video ini, jangan lupa subscribe dan like dan di share ke teman-teman kalian. Oke, good luck dan selamat jalan. Selamat tidur. Oke, keretanya menunggu keberangkatan lagi menuju terbang ya. Usah oke, kedinasan kita udah selesai ya. Bye.